Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit di Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita coba mereview lagi salah satu varietas unggul, yaitu varietas 540 dari PPKS Medan. Dan kebetulan ada beberapa komentar dari kawan-kawan semua yang ingin mereview atau ingin direview tentang varietas 540. Nah, di video kali ini kita akan fokus membahas bagaimana penampakan, bagaimana keunggulan dari varietas 540 dari PPKS Medan. Oke, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, belum dibagikan videonya, silakan di subscribe dulu. Silakan dibagikan dulu, mudah-mudahan video ini nanti punya manfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan jadi referensi kita untuk memilih bibit dari PPKS 540 dari PPKS Medan. Oke, langsung saja kawan-kawan, kita coba mereview salah satu pokok kelapa sawit yang menggunakan varietas 540. Oke, kita lihat penampakannya. Kurang jelas kawan-kawan, ini bersusun. Ini kebetulan di sini juga ada pemiliknya, nanti kita akan tanya-tanya juga. Kelapa sawit DP540 apa keunggulannya. Kita lihat penampakan buahnya, sangat bersusun kawan-kawan. Ini umurnya sekitar 4 tahun, masih pendek kawan-kawan. Kita lihat penampakan buahnya pada atas 540. Kita lihat penampakan buahnya bersusun. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini sekitar ada 20 tandan ini kawan-kawan. Sangat bagus sekali, sangat bersusun sekali penampakan buahnya. Kita lihat untuk penampakan pelepahnya. Ini kita lihat penampakan pelepahnya dari sini sampai ke sini ujung sana. Ini sekitar 2 sampai 3 meter pelepahnya ini kawan-kawan. Masih tergolong pendek. Kita lihat penampakan pelepahnya, penampakan batangnya masih rendah kawan-kawan, sudah umurnya sekitar 4 tahunan ini buah kelapa sawitnya. Oke, jadi kita akan membahas juga kawan-kawan apa keunggulan dari PPKS 540 ini. Jadi mungkin kawan-kawan sudah pernah mendengar berita bahwa PPKS 540 ini pada saat replanting di Palembang, Sumatera Selatan, Presiden Jokowi itu pertama-tama menanam varietas DP540. Nah, disitulah boomingnya varietas ini karena Jokowi yang pertama menanam proses replanting di Sumsel, di Banyuasin, yaitu menggunakan varietas 540. Dari situlah varietas ini mulai booming, mulai terkenal, yaitu varietas 540. Dan yang kedua kawan-kawan, fungsi keunggulan dari PPKS 540 ini quick starter, artinya itu adalah cepat berbuah. Di usia 28 bulan itu sudah kita mulai melakukan proses pemanenan, yaitu di atas 2 tahun sedikit, 28 bulan 2 tahun 4 bulan kita sudah melakukan proses pemanenan. Ini salah satu keunggulan dari varietas 540 dari PPKS Medan. Kita lihat penampakannya teman-teman, coba kita ke sebelah sana lagi apakah masih bagus buahnya kawan-kawan. Ini satu pokoknya, mana lagi mas, mantap, masuk ya. Coba kita lihat lagi penampakan buahnya apakah masih bagus. Kita lihat ini penampakan pokok yang di sebelah 540. Oke, kita lihat penampakan buahnya. Ini kebetulan ada pemiliknya. Mantap sekali. PKS 540. Penampakan buahnya yang pokok sebelah sini. Mantap sekali. Ini kebetulan ada yang mau matang ya mas? Iya. Ini yang mau matang sudah ya? Waktunya dipanen sudah 14 hari. 14 hari ya.
Mantap sekali, teman-teman PPKS 540 mungkin bisa menjadi referensi kita untuk memilih bibit ini. Kalau ini Mas, kalau pemupukannya ini berapa tahun sekali? Kalau Mas ini kalau hitung per tahun ngambilnya 1 tahun 3 kali. 3 kali ya. Untuk usia seperti ini. Iya. 4 tahun kan kita ambil pemupukan 1 tahun 3 kali. 3 kali ya. Oke. Kalau untuk waktu pemupukannya Mas? Rata-rata saya pakai 4 bulan. 4 bulan sekali ya. Oke. Jadi 4 bulan itu kalau kita kali 3 itu kan 1 tahun. Jadi kalau kita mau pemupukan ini biasanya menggunakan pupuk apa Mas ini? Untuk sementara saya hanya pakai pupuk standar Posca, NPK Posca saja. Pupuk saja ya. Oke. Jadi mungkin teman-teman itu bingung mau pilih pupuk apa. Ya kalau kita mau pilih yang standar, kita pakai Posca saja. Posca ya. Posca saja apa? NPK Posca. Iya. Kalau untuk dosisnya berapa ini kalau satu pokoknya? Ini saya sudah mulai memakai 2 kilo. 2 kilo untuk per pokok karena pokok. Sudah usianya 4 tahunan ya. 4 tahun. 2 kilo per pokok. Kalau pupuk urea, Mas enggak pernah pakai ya? Urea itu saya pakai 1 tahun sekali. Jika diperlukan, kalau enggak diperlukan saya enggak pakai urea. Oh iya ya. Kalau keadaan pelepah sudah sehat saya enggak pakai urea. Oh, kalau sudah pelepahnya biru atau sudah subur, jadi kita tidak usah pakai urea, kita cuma pakai NPK saja, kawan-kawan. NPK Posca saja yang murah meriah. Harganya berapa itu Mas? 100 lebih 145. Aja. 145. Nah, 140. Kebetulan kawan-kawan ini lahan punyanya Mas ini lahannya bergelombang. Bergelombang sekali. Bergelombang sekali. Jadi memang varietas 540 ini sangat cocok, untuk lahan yang bergelombang. Apalagi yang datar kawan-kawan. Lebih cocok lagi. Lebih cocok. Itu salah satu keunggulan dari varietas 540 yang daya adaptasinya itu sangat bagus. Sangat bagus benar. Kita bisa memilih untuk ditanam di lahan kita. Ini salah satu keunggulan teman-teman dari PPKS 540. Kalau ini Mas biasanya dalam satu janjang ini naik berapa? Naik berapa kilo ini biasanya? Ini rata-rata 4 sampai 5 kilo. 4 sampai 5 kilo di umur 4 tahun ya. Rata-rata 4-5 kilo. 4 sampai 5 kilo. Kalau panen yang lagi banyak buah itu Mas berapa kira-kira? 1 hektarnya itu berapa ton dia? Rata-rata rata-rata per hektar iya. Untuk usia 4 tahun. Iya. Ini bisa mengeluarkan 1,4 1,4 ton ya sekali tombak ya. Satu kali tombak. Jadi kalau kita 1 bulan itu berapa tombak itu? 2 kali atau 40 hari 2 kali. Rata-rata saya ngambil ini 17 hari sampai 18 hari. Wow, berarti sekitar 2 kali ya. Benar, dua apa, kali. Buah harus benar-benar matang. Oh iya. Kalau begini kan kalau sudah harus brondol dulu ya. Harus brondol dulu baru bisa dipanen. Kalau masih begini belum bisa, kawan-kawan. Belum berani. Belum berani karena takutnya nanti tidak diterima di perusahaan sawit nanti. Lagian juga lagi pula kalau masih mengkal dipanen ini bisa merusak pokok. Pokok sawit bisa rusak karena infeksi. Iya, betul-betul ya. Memang harus betul-betul matang. Karena nanti bisa berpengaruh pada pokoknya juga kawan-kawan, bisa nanti ada infeksi. Kalau betul-betul masih belum matang, artinya harus berondol dulu baru kita bisa panen. Jangan masih muda atau masih begini belum bisa sebetulnya dipanen, kalau ada berondol baru kita bisa panen. Itu salah satu juga kunci proses perawatan kelapa sawit. Nah, kebetulan ini teman-teman ini sudah dipangkas Mas ya? Iya, sudah. Ini sudah dipangkas, ini sudah usia 4 tahun. Jadi dikasih gantungan 2 pelepah. Oh, dikasih gantungan 2 pelepah ya? Iya, 2 pelepah. Untuk usia 4 tahun. Ini juga salah satu tips juga untuk kita semua bagaimana perawatan kelapa sawit. Yang sudah berpengalaman, kalau kita kan masih ecek-ecek. Sama-sama belajar. Iya, sama-sama. Yang penting kita sudah tahu bagaimana perawatannya, bagaimana proses pemupukannya, varietas yang bagus yang mana. Dan kebetulan Mas ya, nanti mungkin mau pesan lagi ya, varietas apa?
Varietas ini kemungkinan dampi. Dampi lagi yang mau dipesan. Saya coba dampi. Iya, coba dampi. Kira-kira nanti bagaimana penampakan buahnya. Karena dampi itu biasanya cocok sekali untuk lahan yang apa namanya, yang ada potensi untuk rebah. Jadi kalau misalnya lahan kayak apa namanya, pasang surut ya, yang di pantai gambut, gambut itu cocok untuk dampi. Dampi. Jadi kita kebetulan di daerah kami nih teman-teman, itu ada banyak sekali lahan gambut. Jadi varietas yang kita bisa pilih itu adalah varietas dampi. Dan kebetulan di sana kawan-kawan tadi ada lagi masnya ini membibit varietas 718. Iya, 718 dari PPKS Medan juga. Itu salah satu varietas unggul juga yang dimiliki oleh varietas yang dimiliki oleh PPKS Medan. Oke. Bagus sekali ya, ini berapa tandan ini? Banyak tandannya. Tuh 2 3 4 lebih banyak ini. Oke, mungkin ini saja kawan-kawan sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang varietas unggul dari PPKS Medan, yaitu varietas 540. Oke, bagi kawan-kawan yang ingin bertanya silakan berdiskusi di kolom komentar. Insya Allah nanti kami akan sama-sama berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.